Halo, kali ini kita mau membuat Nutrijel coklat ya. Buat camilan anak-anak. Kita siapkan Nutrijel. Kita tuang ke air. Kita campur, kita aduk-aduk. Ini tidak perlu ditambah apa-apa, sudah enak sekali jelinya. Nutrijel rasa coklat. Kita tambahkan gula pasir. Biar manis. Kita aduk-aduk sampai mendidih ya. Setelah mendidih, kita siapkan wadah cetakan. Kali ini saya cuma memakai cetakan kotak saja ya. Kita tuang kelamaan, kita sokkan saja. Ini masih ada peringkil-peringkilnya sedikit. Kita tuangkan. Itu buat apa? Kita sisakan sedikit. Habis setengah gelas. Kita mau buat es lumut rasa coklat. Kita masukkan es batu. Susah sekali mbak ambilnya. Kita tuang aja. Ini kita kasih es batu biar Nutrijelnya cepet dingin ya. Kita campurkan es batu, kita aduk-aduk. Ini sudah menjadi jelly karena air es. Lalu kita campurkan susu kental manis cap. Enak. Biar enak kayaknya ini, kasih susunya biar enak. Cap enak. Wah, kita aduk-aduk. Jadilah es lumut. Wah, mantul. Siang-siang begini enaknya minum es lumut tua. Nutrijelnya dapat, es lumutnya dapat. Satu bahan, dua sajian. Wah, mantul. Selamat mencoba ibu-ibu di rumah.